Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di IJR Creator. Hari ini Jumat tanggal 13 September 2019, ya. Kembali lagi di Stasiun Cipatat. Nampaknya di Stasiun Cipatat udah apa bertahap ya, sudah ada perubahan-perubahan tentang bahan-bahan atau properti yang akan disiapkan untuk upgrading jalur Cipatat, kemudian Raja Manala dan Cipayum ya. Baik, kita simak video beberapa persiapan yang sudah di apa yang sudah ada di Stasiun Cipatat ini. Oke, yuk. Nah, ini dia berangkal yang sudah disimpan lur ya di area Stasiun Cipatat. Ini juga ada ya. Nampaknya belum semuanya barangkal yang sudah dikirim oleh beberapa truk ke Stasiun Cipatat. Mungkin enak hari ini karena hari Jumat atau belum pada datang gitu pekerjaannya. Soalnya sepi. Oke, kita lihat sejenak ke depan. Apakah sudah ada perubahan atau belum yang menuju arah sinyal utama di belokan sana. Di jalur ini nampaknya sudah diratakan ya. Lihat, ini sudah secepat ini ya, hasilnya untuk proses pemerataannya sudah sampai ke sinyal 2 yang ada di Stasiun Cipatat. Kalau kemarin sih belum sampai sini ya pemerataannya. Ternyata pas saya hunting lagi hari ini, ternyata udah sampai sini, udah sampai apa sinyal kedua, sinyal dua Cipatat ya. Tangkanya udah pada ompong ya. Tapi masih kurang apa ya, lihat. Jadi karena berangkal-berangkal yang itu didorong ya, karena jadi biasanya tenaganya bro, tenaganya gede ya, siap orang tuh. Thank you.
makna jalur ini masih dalam tahap pembongkaran baut ya. Ini adalah jalur yang mengarah ke stasiun Cipatat ya. Oke, di depannya lagi petugas yang sedang bongkar baut ya. Jalur ini baru tahap pencopotan baut, belum ke rel. Oke, nampaknya di jalur yang menuju ke arah Stasiun Jatimanala ini sudah dibongkar relnya. Lihat saja oleh Anda semua. Ini akan dibawa ke arah Stasiun Cipatat. Itu sinyal utama Stasiun Cipatat, kayaknya disimpan di sana kayaknya. Luar biasa ya. Tahapan ini sudah begitu cepatnya. Pembongkaran sudah hampir bilang 100% karena dari Cipuyung sudah dibongkar semua, kemudian Raja Manado sudah dibongkar semua, stasiun Cipatat juga sudah dibongkar semua, tinggal jalur yang menuju dari stasiun Cipatat menuju stasiun Raja Manado. Nah, ini sedang dilakukan oleh para petugas dari Jember ya. Luar biasa, ini udah puluhan tahun baru dibongkar. Ini akan dibawa ke perbatasan kecamatan perkampungan ya, sinyal utama Cipatat. Jadi yang ke arah timur ini arah timur ya, arah timur menuju arah Cipatat. Jadi tinggal, kalau nggak salah tinggal jalur ini saja ya, yang belum dibongkar. Kalau sekarang hari ini sudah dibongkar, berarti tinggal jalur yang ini sampai ke jalur Raja Manala yang belum dibongkar. Bantalan sudah semakin banyak ya di stasiun Cipuyung. Kalau kemarin itu saya dapat informasi itu 1.600, sekarang udah lebih kayaknya. Di depan sana ada wesel ya, wesel baru. Wesel baru, kemudian bantalan wesel juga sudah ada. Kemudian beton untuk saluran air sudah siap menumpuk semakin banyak. Pada update kemarin itu masih sedikit, sekarang udah banyak. Oke, ini nampaknya gedung yang kemarin ya. Sekarang udah cantik loh ya. Ya akan digunakan untuk sarana fasilitas di stasiun Cipuyung. Luar biasa. Oke. Ini udah nampak bagus ya. Tadinya kotor, penuh dengan coretan-coretan, sekarang udah bersih. Dan sama ini. Ini banyak sekali hasil jepitan-jepitan. Wow. Nah, ini dia, Bian. Ruangan yang tadinya semurawut sekarang udah ditata rapi, udah ada bangkunya. Ini, wah mantap luar biasa. Udah ada AC-nya lagi ya. Yuk. Oke teman-teman, bisa lihat Anda saksikan ya di depan Anda semua. Ini progresnya sangat cepat sekali di stasiun Cipuyung ini. Di depan petugas-petugas sedang merapikan bantalan rel besi, bantalan besi. Kemudian di depan juga alat berat yang
sudah siap bekerja. Terus sampai sana ya. Ini udah tembus sampai ke ujung rel baru yang di Kampung Kepuh itu. Kemarin kan sudah di-shoot ya. Sudah di-shoot di oleh Kang Ali Galing, itu sudah sampai Kampung Kepuh, Kiara Delek. Kemudian lanjut ke Cibodas dan selanjutnya ke Satun Cipeuyeum. Nah ini. Ini di truk bahan besi yang dari jalur ke arah jembatan Lewijuri gitu ya. Kemudian diangkut dikumpulkan di stasiun Cipeuyeum. Coba lihat ya, banyak sekali itu. Kemungkinan ini ada satu aset negara juga ya, mungkin untuk daur ulang. Lagi, kudur. Masih ada. Wah, susah. Terus di itu. Hei, Pak.